Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufikihi wa mtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-dai ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat kelak yaitu ilmu yang dengannya kita bisa mentauhidkan Allah dan menjauhi pembatalnya yaitu perbuatan dosa syirik melalui lima kaidah untuk merealisasikan tauhid dari Al-Quran dan Sunnah dan keterangan-keterangan para ulama kita simpulkan menjadi lima kaidah. Kaidah yang pertama, a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma nahaa anhu asy Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Dan larangannya yang paling besar adalah syirik. Inilah jemaah sekalian kaidah yang pertama. Kita harus memahami kewajiban terbesar kita di muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah. Sebaliknya dosa terbesar yang harus kita waspadai melebihi kewaspadaan kita terhadap dosa-dosa yang lain adalah dosa syirik. Ini bisa kita simpulkan dari banyak dalil. Di antaranya surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa tusyriku bihi Dan beribadahlah kepada Allah Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Ayat ini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Salatatul Usul Dijadikan dalil bahawa perintah Allah yang paling besar adalah Tauhid Dan larangan Allah yang paling diharamkan adalah syirik Kenapa? Karena ayat ini Berbicara tentang sepuluh hak yang harus kita tunaikan, surat An-Nisa', ayat ke-36 adalah ayat yang berbicara tentang sepuluh hak. Maka, dari sepuluh hak tersebut, disebutkan pada nomor yang pertama, pada urutan yang pertama adalah perintah "mentauhidkan Allah". Dan larangan berbuat syirik menunjukkan inilah perintah terbesar yang paling wajib kita amalkan, dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dosanya, karena jemaah sekalian tauhid itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka. Menunaikan hak Allah adalah kewajiban hamba yang paling agung. Sebaliknya, <coughs> pelanggaran terhadap hak Allah adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hakulillahi alal ibadi bihi Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah atas kita. Maka menunaikan hak Allah itulah kewajiban hamba yang paling agung. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak Allah adalah dosa yang paling besar. Dan juga Allah telah menetapkan mentauhidkannya adalah misi hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini sebagaimana dalam surat al zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Maksudnya bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Dan Allah pun menetapkan inilah misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walau <tuh> ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha buta butagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul setiap rasul menyerukan kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah tagut jauhilah semua yang disembah selain Allah maka Allah tetapkan inilah tujuan kita diciptakan dan inilah misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul berarti kita pun paham inilah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini belum lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya syirik. Syirik itu adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Syirik itu menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Syirik itu mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik itu menghancurkan semua amalan-amalan, maka kita pun paham. Dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Dan apabila kita dilarang berbuat syirik, maka di situ mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya jemaah sekalian? Jika kita telah mengenal kaidah ini, tauhid adalah kewajiban kita yang terbesar dan syirik adalah dosa yang paling besar. Konsekuensinya adalah kita lebih semangat belajar tauhid, lebih semangat dalam mengamalkannya, lebih semangat dalam mendakwahkannya. Kalau kita masih menganggap ilmu tentang tauhid itu gak penting, atau kita sudah gak perlu belajar lagi, itu menunjukkan kita belum paham betapa agungnya tauhid. Begitu pula kita dalam berdakwah atau dalam mendidik keluarga kita misalkan tidak memberikan penanaman tauhid yang benar. Tidak memprioritaskan tauhid menunjukkan kita belum paham betapa agungnya tauhid. Dan dalam Al-Qur'an Allah mengangkat profil seorang ayah hanya karena beliau memiliki untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya yaitu Luqman alaihi salam maka dari banyaknya nasihat beliau kepada anaknya beliau pilih nasihat nomor satu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la azim wahai anakku jangan engkau persekutukan Allah karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar menunjukkan ini adalah hal yang paling wajib untuk kita pelajari dan untuk kita ingatkan kepada keluarga kita. Inilah jemaah sekalian kaidah yang pertama. Agar kita paham betapa agungnya tauhid dan bahaya dosa syirik. Dan betapa pentingnya kita mendalami ilmu tauhid. Maka hendaklah kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita menamatkan kitab salah satu usul? Kalau sudah, apakah kita sudah paham dengan baik? Sudahkah kita menamatkan kitab tauhid? yang terdiri dari 67 bab. Kalau sudah, apakah kita sudah paham dengan baik? Kalau kita sudah paham, apakah kita sudah usaha, paling tidak usaha untuk menghafalkan dalil-dalilnya supaya kita bisa dakwahkan. Kalau kita dakwah dengan menyampaikan dalil itu lebih meyakinkan. Itu lebih membuat orang yang kita sampaikan menerima. Ini pertanyaan bagi kita semuanya. Kalau memang kita betul-betul sudah paham pentingnya tauhid, sudahkah kita menamatkan kitab tauhid? Kalau sudah, apakah kita sudah paham? Kalau sudah paham, sudahkah kita mencoba berusaha menghapalkannya? Kalau sudah, maka sudahkah kita mengajarkan kepada orang lain? Kalau kita sudah betul-betul mengerti pentingnya tauhid, mesti ada usaha nyata dari dalam diri kita untuk merealisasikan tauhid pada diri kita maupun pada orang lain dan menjaga diri kita dari dosa syirik maupun menjaga orang lain. Ini faidah memahami kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, la yastaqimu tauhid illa ala ruknain. Tauhid itu tidak akan tegak Kecuali di atas dua rukun an wal isbat Penafikan dan penetapan Inilah bagian terpenting Dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid Tauhid itu Mesti dibangun di atas dua rukun Dan dua rukun inilah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an penafikan. Itulah yang terdapat pada la ilaha. Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, kita benci dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Rukun yang kedua adalah al-isbat penetapan Yang terdapat di dalam illallah Artinya adalah Kita yakini hanya Allah yang berhak disembah Maka kita pun memurnikan semua ibadah kita hanya untuknya Dan tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya Inilah jemaah sekalian Dua rukun tauhid Yang terkandung di dalam La ilaha illallah dan Allah sebutkan dua rukun ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Famay yakfur bitaguti. Maka siapa yang ingkar, yang menyalahkan dan membenci dan menjauhi tagut, Tauhid itu artinya semua yang disembah atau yang dituhankan selain Allah. Ini sama persis dengan arti la ilaha. Wa yu'min billahi dan dia beriman kepada Allah. Yaitu dia yakini hanya Allah Rabbnya yang pat, yang pantas untuk disembah. Semua yang disembah selain dia adalah batil. Ini sama persis artinya dengan illallah. Maka dia telah berpegang Dengan tali yang sangat kuat Tapi ini yang mulia Sa'id bin Jubair Rahimahullah Sebagaimana disebutkan oleh At-Tobari dalam tafsir beliau Menjelaskan Yang dimaksud dengan Al-urwatul wuthqa Tali yang sangat kuat Ketika seseorang telah Mengamalkan dua hal ini ingkar kepada Taugud dan beriman kepada Allah Maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat Artinya adalah La ilaha illallah ini adalah diantara dalil yang menjelaskan kepada kita dua rukun tauhid. Dalil yang lainnya Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa idqal Ibrahimul Abihi wa kaumih dan ingatlah Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa kata beliau? Ada dua kalimat. Yang pertama, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ucapan beliau ini sama artinya dengan la ilaha. Berlepas diri artinya membenci, menyalahkan dan menjauhi. semua yang kalian sembah selain Allah. Kemudian lanjutan ucapan beliau, illa allazi fatarani fa innahu Kecuali zat yang menciptakan aku karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ucapan beliau sama persis artinya dengan illallah kecuali Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah subhanahu Wa ta'ala mengatakan yarji'un dan Ibrahim kemudian menjadikan kalimat itu menjadi kalimat yang tetap pada keturunannya selalu diajarkan kepada keturunan beliau agar mereka selalu kembali kepadanya tapi ini yang mulia? Imam Mujahid rahimahullah sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau yang dimaksud kalimat yang tetap yang selalu Ibrahim ajarkan kepada anak keturunannya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka ini adalah dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita dua rukun tauhid Yang sama persis terdapat di dalam kalimat "La ilaha illallah", maka tauhid tidak akan tegak kecuali di atas dua rukun ini, dan di sini ada dua cabang kaidah. Ada dua cabang kaidah, cabang yang pertama. Sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar Karena perbuatan itu berarti meninggalkan tauhid Meninggalkan la ilaha illallah Cabang kaidah yang kedua ar wat -tasdik bi -uluhiyati, bi -uluhiyati akbar. Meridhoi dan membenarkan atau menyetujui peribadahan kepada selain Allah adalah syirik besar. Atau kufur besar. Kenapa? Karena itu berarti mendustakan la ilaha illallah. La ilaha illallah bermakna La ma'budah hakun illallah Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Sebab bagian yang pertamanya La ilaha menyalahkan Semua peribadahan kepada selain Allah Bagian yang kedua membenarkan Ibadah itu hanya milik Allah Maka ketika seseorang Meridui atau menyetujui Peribadahan kepada selain Allah Berarti dia tidak lagi membenarkan "La ilaha illallah". Oleh karena itu, orang yang mengatakan "semua agama sama" dia bukan Muslim lagi. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka, ketika dia mengatakan "semua agama sama", berarti dia telah mendustakan "La ilaha illallah". Begitu pula dia mendustakan ayat Inna dina indallahil islam Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah islam Dan juga ayat Wa mayyabtagi ghairal islami dina falayukbalamin Wahuwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa? Yang mencari selain Islam sebagai agama baginya tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat dan dia di akhirat kelak Termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa hanya Islam? Agama yang Allah ridhoi, karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Kenapa semua selain Islam tidak Allah terima? Karena semua selain Islam mengajarkan syirik, mengajarkan penentangan terhadap tauhid. Maka orang yang membenarkan agama selain Islam sama dengan orang yang menyetujui peribadahan kepada selain Allah dia telah terjerumus dalam kufur akbar maka dia bukan lagi seorang muslim kenapa tauhidnya batal maka ini adalah kaidah yang paling penting di dalam memahami tauhid kita masuk kaidah yang ketiga at-tauhidu yajma'ul aslain Tauhid itu mengumpulkan dua pokok ibadah atau dua pokok keimanan, yaitu al-mahabbat wa ta'zim, cinta dan pengagungan. Artinya jemaah sekalian, ya, orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, disertai cinta dan pengagungan. Inilah pengamalan tauhid: kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang Dia perintahkan atas dasar cinta dan pengagungan. Oleh karena itu, cinta yang bernilai ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah yaitu cinta yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan ini adalah cinta milik khusus Allah di surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengingatkan tentang orang-orang yang mempersekutukannya dalam cinta wa nasi <manyatukhidu> min amanu dan di antara manusia ada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluk makhluk gimana cara mereka mempersekutukan yuhibbunahum <manyatukhidu> kahubbillah mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Walladina amanu hubban Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Maka ayat ini menunjukkan pokok tauhid adalah mencintai Allah. Dengan cinta yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan, namun jamaah sekalian, cinta kepada Allah itu harus dibuktikan. Oleh karena itu, dalam Al-Quran ada satu ayat yang diistilahkan para ulama dengan ayatul mihna, ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta. Ada yang tahu ayatnya? Surat apa? surat Ali Imran ayat berapa? 31. Ahsanta, barakallahu fik. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku di sini artinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Yuhbibukumullah Barulah Allah akan mencintaimu Wa yagfir lakum dhunubakum Dan mengampuni dosa-dosamu Wallahu ghafurur rahim Dan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Jadi belum tentu Orang yang mencintai Allah Lalu Allah pun mencintainya Untuk bisa dicintai oleh Allah Ada syaratnya Yaitu ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begitu syarat menjadi wali Allah adalah ittiba wali Allah artinya apa kekasih Allah kan kecintaannya Allah malah dianggap jadi wali kalau sudah punya amalan baru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak contohkan ini aneh justru kalau mau jadi wali harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat Az-Zumar ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik. Wa ma qadarullah haqq qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Maka sebaliknya orang beriman mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Begitu pula orang beriman mengagungkan syiar-syiar Allah. Karena itu bagian dari pengagungan kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat ke-32. Dzalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Oleh karena itu, jemaah sekalian, lawan daripada dua hal ini adalah pembatal keimanan. Lawan daripada cinta adalah benci, membenci Allah atau membenci apa yang Allah cintai berupa syariatnya. adalah pembatal keimanan. Kalau ada seorang muslim membenci satu ajaran syariat, dia bukan muslim lagi. Kalau ada seorang muslim membenci seorang nabi, maka dia bukan muslim lagi. Apalagi kalau dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Muhammad ayat ke-9. Dalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu. Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Dosa kekufuran menghapuskan amalan. Begitu pula jika tidak ada sedikit pun di hati seorang hamba Cinta kepada Allah, maka dia bukan Muslim. Meskipun dia tidak membenci Allah, tapi di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa cinta kepada Allah. Itu sama artinya dia nggak beribadah sama sekali, maka dia bukan seorang Muslim. Kemudian, lawan daripada pengagungan, penghinaan, pelecehan, perendahan. Biarpun maksudnya cuma main-main, nggak serius adalah pembatal keislaman. Sebagaimana Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum Katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? kalian jadikan bahan candaan. La ta'tadiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, enggak -main, serius. Qad kafartum ada imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Jadi membenci satu ajaran syariat membatalkan keimanan. Bahkan sampai ke akarnya. Karena cinta adalah pondasi keimanan. Begitu pula merendahkan atau melecehkan salah satu ajaran syariat membatalkan keimanan sampai ke akar-akarnya. Karena pengagungan kepada Allah dan kepada syiar-syiarnya adalah pondasi keimanan. Oleh karena itu, Syekh Ibn Taimin rahimahullah dalam syarah salah satu usul Mendefinisikan ibadah, dilihat dari sisi keadaan hamba, ketika beribadah memahami definisi ini akan membantu kita memahami hakikat tauhid dan merealisasikannya. Kata beliau, ibadah itu adalah at lillahi azza wa jalla, li Mahabbatan wa Merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla Dengan mengamalkan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangannya Atas dasar cinta dan pengagungan Inilah makna ibadah. Maka untuk bisa merealisasikan tauhid, kita harus bisa merealisasikan makna ibadah. Karena hakikat tauhid adalah penghambaan kepada Allah yang satu saja. Kaidah tauhid yang keempat. Wujubu himayati tauhid Bisyirki wa wasailihi. Wajibnya menjaga tauhid dengan cara apa? Menjauhi syirik dan perangkap-perangkapnya. Inilah jemaah sekalian, kaidah tauhid yang keempat. Setelah kita mengamalkan tauhid, berikutnya apa? Jaga tauhid kita. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menjauhi kesyirikan. Bukan hanya kesyirikan yang harus dijauhi, tapi juga perangkap-perangkapnya. Oleh karena itu, di surat An-Nahl ayat ke-36 tadi, dakwah para nabi dan rasul kata Allah Subhanahu wa taala, "Ani budullaha tagut." Beribadahlah kepada Allah dan jauhi tagut. Para nabi dan rasul tidak sekedar mengatakan jangan kamu sembah selain Allah, tapi jauhi penyembahan kepada selain Allah. Maka mendekat pun dilarang. Dan ini kaidah umum dalam syariat. Sebagaimana juga firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Bukan hanya zinanya yang dilarang. Pintu-pintu yang menjerumuskan ke sana juga dilarang. Begitu pula syirik, untuk bisa menjaga tauhid kita, bukan hanya syirik yang harus kita jauhi, tapi juga semua pintu-pintunya. Maka di sini, jemaah sekalian, pentingnya menuntut ilmu untuk mengenal kesyirikan dan pintu-pintu syirik. Gimana caranya kita menjauhi kalau kita nggak tahu yang mana itu syirik? Apa kategori dosa itu? Pantas difonis sebagai dosa syirik. Ini juga perlu pembahasan tersendiri. Yang jelas, yang ingin kita petik dari kaidah ini adalah kewajiban belajar tauhid, khususnya ilmu untuk mengenal syirik, kemudian ilmu untuk mengenal pintu-pintu syirik. Apa saja dosa syirik? Apa saja dosa-dosa yang mengantarkan kepada kesyirikan? Maka ini telah dijelaskan dalam banyak dalil-dalil syar'i, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini cuma kaidah global. Adapun rinciannya, apa saja syirik itu, apa saja pintu-pintunya, masih perlu kita pelajari lebih jauh lagi. Karena jemaah sekalian, dari apa yang kita jelaskan tadi, kita bisa memetik sebuah pelajaran penting bahwa tauhid adalah milik kita yang paling berharga, bahkan lebih berharga daripada nyawa kita, sehingga andai nyawa harus dikorbankan demi menjaga tauhid, wajib kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "La tusyrik billahi syai'an wa in Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar. Maksudnya dicincang-cincang terakhir baru mati. Kalau mati baru dicincang nggak kerasa, Biarpun matinya dengan cara yang paling kejam seperti itu, kamu harus mempertahankan tauhid. Karena jemaah sekalian, penderitaan kematian itu hanya sesaat, hanya sebentar saja. Sedangkan penderitaan karena tauhid jauh lebih dahsyat dan kekal abadi, maka tauhid lebih berharga daripada nyawa kita sekalipun. Kalau begitu. Yang paling wajib atas kita di kehidupan dunia ini adalah melindungi tauhid. Caranya, kenali syirik, kenali pintu-pintunya, perangkap-perangkapnya, dan jauhi sejauh jauhnya. Kita masuk ke idea terakhir, apa azan dulu? Iya, azan dulu ya. Silakan. A oh, lot. Kaidah yang kelima, yang terakhir. Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini adalah kaidah yang disebutkan para ulama tentang keutamaan orang yang mentahkik tauhid. Yang kita terjemahkan dengan merealisasikan tauhid. Ini lebih dari sekedar mengamalkan tauhid. Mengamalkan tauhid berarti mengamalkan dua rukun tauhid. Tapi merealisa merealisasikan tauhid lebih daripada itu. Maknanya apa? Takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ib syirk min syawa wal kufri wal bid'ahi wal Mentahkik atau merealisasikan tauhid artinya mensucikan dan membersihkan tauhid dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran dan dari perbuatan-perbuatan bid'ah ah dan kemaksiatan baik dosa besar maupun dosa kecil. Maka barang siapa melakukannya dia bukan hanya masuk surga tapi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maksud kaidah ini adalah orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dia tidak sekedar menjauhi dosa syirik tetapi dia menjauhi semua perbuatan dosa. Apakah berarti dia menjadi orang suci yang sama sekali tidak mungkin terjerumus dosa? Jawabannya tentu tidak. Hanya Nabi dan Rasul yang maksum, yang Allah lindungi dari dosa. Tetapi orang yang merealisasikan tauhid itu, apabila dia terjerumus dosa, apa yang dia lakukan segera taubat. Sebagaimana Allah sebutkan di Surat Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri maksudnya berbuat dosa karena setiap dosa yang kita lakukan berarti kita sedang menzolimi diri kita sendiri maka mereka segera ingat Allah kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka telah mengetahuinya inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid dia menjauhi semua perbuatan dosa Dan apabila dia terjerumus dosa Dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia bukan hanya akan masuk surga Tetapi masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab Sebagaimana sifat Nabi Ibrahim alaihi salam Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah minal musyrikin sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat maksudnya seorang imam yang pantas diteladani karena kesabarannya di jalan Allah dan keyakinannya terhadap wahyu yang Allah turunkan qanitan lillah serta dia orang yang selalu taat kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Hanifan, dan dia adalah seorang yang hanif, artinya yang selalu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Walamia kuminal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, artinya. Dia tidak bergabung dengan orang musyrik, tidak pula mencintai mereka, tidak pula bersikap loyal kepada mereka. Syakiran Lian Umi dan dia senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Ini adalah sifat orang-orang, sifat orang yang merealisasikan tauhid yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas. lima kaidah yang dengannya insya Allah kita dapat mengamalkan dan merealisasikan tauhid serta menjaganya dari kesyirikan dan kekufuran. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. disampaikan bahwa pembenci Allah atau apa yang disyariatkan akan membatalkan iman. Masih juga di dalamnya yaitu pernyataan atau pelajaran. Bagaimana jika seseorang itu menjauhkan atau melarang seseorang belajar tauhid atau bisa dikatakan membubarkan? Apakah itu juga termasuk Baik. Jika ada kajian tauhid yang di situ manusia diajak untuk menyembahnya kepada Allah yang satu saja dan melarang syirik. Kemudian seorang muslim Menghalanginya, atau bahkan dia tidak menghalangi, tapi di hatinya enggak setuju, tidak suka dengan dakwah tauhid, apalagi sampai membuat rusuh. Di rumah Allah, rumah yang dimuliakan, beraninya dia buat keributan. Ini orang yang enggak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ini termasuk perbuatan membatalkan keislaman. Jadi dia bahkan bukan sekedar membenci, lebih daripada itu menghalangi. Kalau cuma benci dalam hati saja, Islamnya batal. Bagaimana lagi kalau dia Menghalangi penyebaran dakwah tauhid. Berikut saya bacakan penjelasan Imam Nawawi Rahimahullah dalam kitab beliau, "Raudatul Talibin". Dan kitab ini termasuk yang paling banyak digunakan di pondok-pondok pesantren yang belajar madhab Syafi'i. Maka kita bisa bandingkan apa ucapan beliau dengan perbuatan sebagian orang. Kata beliau, bil kufri kufrun." Meridoi kekafiran adalah kekafiran. Dan ini sudah kita bahas tadi. Contoh orang yang meridoi dan menyetujui peribadahan kepada selain Allah. Maka dia telah terjerumus dalam kufur akbar. Apalagi kalau dia melindungi atau memberi apresiasi penghargaan terhadap perbuatan menyembah kepada selain Allah. lau sa'alahu kafirun yuridul islam Ayyulaqinahu kalimatat tauhid Falam yaf'al Au ashara alaihi bi an la yuslim Au ala muslimin bi an yartadda Fahuwa kafirun Sampai kata Imam Nawawi rahimahullah Apabila orang kafir meminta kepadanya Kepada seorang muslim Untuk mengajarinya kalimat tauhid, namun muslim tersebut tidak mau melakukannya, maka muslim itu menjadi kafir. Bagaimana lagi orang yang sedang ngajar tauhid dia larang? Kan lebih parah itu. Paham? Kalau ada seorang muslim didatangi oleh orang kafir, tolong ajarkan kepada saya kalimat tauhid, dia nggak mau. Kata Imam Nawawi, dia kafir. Bagaimana lagi yang menghalangi orang yang sedang mengajari kalimat tauhid itu, atau "Muslim itu menyetujui, Muslim itu memberi isyarat kepada orang kafir itu agar tidak perlu masuk Islam?" Maka Muslim itu kafir, atau "Si Muslim itu menyetujui, andai seorang Muslim..." Menjadi murtad tidak apa-apa, maka yang menyetujuinya menjadi kafir. Jadi, beliau disebutkan di sini tiga contoh keridoan terhadap kekafiran. Yang pertama, tidak mau mengajari tauhid kepada orang kafir agar masuk Islam, berarti dia menyetujui kekafirannya. Yang kedua, memberi isyarat kepada dia, "Gak usah masuk Islam." Gak perlu. Yang ketiga, menyetujui orang menjadi murtad keluar dari Islam. Maka ini semuanya adalah bentuk keridoan terhadap kekafiran. Namun, jemaah sekalian yang perlu saya ingatkan di sini adalah: tidak setiap orang Muslim yang terjerumus dalam kekafiran menjadi kafir, maka tidak bisa orang yang membubarkan kajian langsung kita foni. Semua mereka adalah kafir, nggak bisa perbuatannya. Ya, kufur menghalangi dakwah tauhid adalah kekufuran. Itu yang dilakukan musuh para nabi dan rasul, seburuk-buruk musuh. Yang menghalang-halangi dakwah tauhid, tapi orang Muslim yang terjerumus dalam kekafiran tidak otomatis dapat difonis kafir. Pahami dengan baik perbuatan mereka kufur, tapi orangnya tidak otomatis kita kafirkan. Kenapa? Untuk bisa mengkafirkan seseorang, harus... Terpenuhi syarat dan hilang penghalang Syaratnya empat Yang pertama ada dalilnya itu kufur Dan meridui kekafiran adalah kekafiran Ini kaidah yang disepakati ulama Ijma ulama Dan dalilnya sangat banyak Di antaranya surat An-Nisa ayat 140 Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakudhu fi haditsin ghairi innakum idza Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab. apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini diantara dalil meridoyi kekafiran adalah kekafiran. Ini sekedar meridoyi kekafiran loh. Bagaimana kalau disertai dengan kebencian kepada tauhid, kebencian kepada pengajaran ilmu tauhid? Tentu itu lebih parah lagi. Syarat yang kedua pelakunya adalah mukallaf akil balik. Syarat yang ketiga, bulugul hujjah telah sampai hujjah kepadanya. Syarat yang keempat, hilangnya penghalang. Apa saja penghalangnya? Juga ada empat. Penghalang dalam pengkafiran. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Dan umumnya mereka yang melakukan itu karena kebodohan. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Andai mereka tahu yang diajarkan adalah tauhid yang asli, insya Allah mereka tidak mungkin berani melakukannya. Iya kan? Ini prasangka bayi kita. Yang jelas dalam syariat orang Muslim yang terjerumus dalam kekafiran karena ketidaktahuannya, perbuatannya kita anggap kufur, tapi orangnya tidak kita kafirkan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Penghalang pengkafiran yang kedua adalah salah takwil. Tidak sengaja salah paham. Penghalang pengkafiran yang ketiga adalah al-khata', enggak sengaja. Bukan maksudnya berbuat itu. Contoh salah takwil jamaah sekalian di masa sahabat ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menakwil ayat bahwa orang yang bertakwa dia nggak apa-apa minum khamar asal dia bertakwa. Maka beliau salah takwil sehingga para sahabat yang lainnya tidak mengkafirkan. Padahal penghalalan khamar adalah kufur. Ini bukan minum khamar ya penghalalan terhadap khamar adalah kufur Tapi sahabat tidak mengkafirkannya Namun dijelaskan kepadanya Kalau sudah dijelaskan Dia sudah paham, dia masih menakwil seperti itu Maka dia menjadi kafir Karena penghalangnya sudah hilang Penghalang yang ketiga Al-Khotok, nggak sengaja Contoh tentang seorang yang Hilang kendaraan atau hewan tunggangannya di tengah padang pasir, bersama semua perbekalannya, dia sudah cari ke sana kemari, enggak ketemu. Sampai dia sudah pasrah menunggu mati, tiba-tiba hewannya muncul, lengkap dengan perbekalannya. Saking senangnya dia mengatakan, "Ya Allah, engkau hambaku, Akulah robmu Ini ucapan kufur, tapi dia enggak sengaja. Yang keempat, karena dipaksa. Dipaksa oleh orang lain untuk melakukan kekafiran dengan bahaya besar, maka dia pun melakukan kekafiran itu, tapi hatinya menolak. Sebagaimana Firman Allah, Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Inilah jemaat sekalian, disebutkan para ulama empat syarat pengkafiran yang harus terpenuhi dan hilangnya empat penghalang Barulah orang itu difonis kafir Jadi gak mudah ya Memfonis orang muslim sebagai kafir Rasulullah SAW mengingatkan kita Man li ya kafir ahaduhuma Siapa yang mengatakan kepada saudaranya Wahai kafir Maka ucapan itu akan kembali kepada Salah satu dari keduanya Sudah habis waktu? Masih ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi takdir? Apakah seorang yang mencela takdir itu termasuk kekufuran atau pembatal keislaman? Ya, termasuk kekufuran. mencela takdir sama dengan mencela Allah. Karena takdir itu perbuatan Allah. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Kata Allah Maqadir al Khalaik, Qabla ayahluk al Samawati wal Arq bi khamsina al Fasana. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk dalam bentuk tulisan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama ribu tahun, jadi takdir itu perbuatan Allah. Mencela perbuatan Allah sama dengan mencela Allah, karena perbuatan Allah adalah sifat Allah. Makanya, kita boleh bersumpah dengan menyebut perbuatan Allah. Andai kita bersumpah dengan mengatakan... demi perbuatan Allah boleh atau demi takdir Allah boleh itu bukan syirik kenapa itu bagian dari diri Allah subhanahu wa taala Allah yang melakukannya begitu pula bersumpah dengan Al-Qur'an demi Al-Qur'an Al-Qur'an adalah kalamullah ucapan Allah ucapan Allah adalah sifat Allah Bukan makhluk Berarti yang dia celak adalah Allah Bukan makhluk Makhluk pun Yang Allah takdirkan buruk Enggak semua pantas dicelah Contoh Rasulullah SAW bersabda La tasubbud dahar Fa inna Allah huwaddahr Jangan kamu mencaci waktu Karena sesungguhnya Allah dialah waktu Maksud Allah dialah waktu adalah dialah pengatur waktu yang menakdirkan waktu Buktinya apa? Makna Allah adalah waktu, maksudnya pengatur waktu. Lanjutan hadisnya, nahar Allah yang membolak balikan waktu malam dan siang. Mungkin terjadi musibah pada kita di waktu malam atau di waktu siang, tapi kita nggak boleh mencela waktu. Karena waktu Allah yang mengaturnya Begitu pula angin Rasulullah SAW bersabda La tasubburih Jangan kamu mencaci angin Kenapa? Angin itu meskipun mendatang membawa keburukan Allah yang perintahkan dia Jadi makhluk pun Meskipun kita lihat ada keburukan padanya Tidak semua berhak di celah yang berhak dicela hanyalah pendosa itu pun nggak semua kalau dia melakukan dosa tapi kebaikannya lebih banyak dia nggak pantas dicela kalau dia melakukan dosa dan dia sudah bertobat dia nggak pantas dicela ini makhluk-makhluk yang padanya ada keburukan tidak semua pantas dicela Bagaimana lagi mencela perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan Allah semuanya baik? Takdir Allah semuanya baik, tapi bukankah kita harus beriman kepada takdir Allah baiknya dan buruknya? Betul, tapi keburukan bukan pada perbuatan Allah menakdirkan, tapi keburukan itu ada pada makhluk yang Allah takdirkan. Allah yang menakdirkan adanya iblis Perbuatan Allah menakdirkan adanya iblis adalah perbuatan baik Karena semua perbuatan Allah nggak ada yang buruk Nggak boleh kita mencela perbuatan Allah Yang boleh kita cela adalah iblis itu sendiri Keburukan ada pada dirinya Bukan pada perbuatan Allah menciptakannya Beda dengan makhluk Makhluk berbuat buruk Ya, dia yang dicela. Bukan cuma perbuatannya, dia juga dicela. Tapi Allah menciptakan, menakdirkan adanya keburukan, maka Allah tidak tercela. Perbuatan Allah tetap baik. Yang buruk adalah makhluk yang Allah takdirkan atau Allah ciptakan. Jadi, jauhi kalimat-kalimat seperti takdir memang kejam. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Ini sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela waktu saja disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencela Allah. Kenapa? Allah yang mengatur waktu. Bagaimana lagi kalau dia langsung mencela takdir perbuatan Allah? Itu lebih parah. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? kalau enggak ada lagi kita tutup semoga bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf wa taufik subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh